Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang bersama dengan Puan Sailawati atau lebih dikenali sebagai Cikgu Eli. Hei Puan, tadi saya nampak Puan bersenar aerobik dengan bersemangat, anggun. Saya tertarik. Jadi saya meminta Puan untuk memberikan sedikit masa untuk kami menemu nama Puan. Hei Puan, sebenarnya saya nak bertanyakan perasaan Puan pada hari ini dan juga pengalaman-pengalaman Puan sepanjang dari guru menyertai sambutan hari guru pada setiap tahun. Okey, saya Cikgu Ella Jurita dari SK Tanjung Minyak, DPK Ekor Kurikulum. Saya sebenarnya memang berpengalaman dalam bidang senar aerobik dan saya telah berkhidmat selama 18 tahun dan pada hari ini saya terasa teruja dan gembira kerana dapat menyertai senar aerobik dapat kerja lariya untuk program sambutan hari guru peringkat kebangsaan yang telah diadakan di negeri Melaka dan pertama kalinya saya dapat menyertai peringkat kebangsaan dan jadi saya rasa sangat seronok dan gembira dapat menyertai acara ini. Okay, terima kasih Puan. Sama-sama. Dan sekarang saya bersama dengan Tuan Haji Baharudin Bin Hussein, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Jadi Tuan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Seperti yang kita tahu, sekarang berlangsungnya program Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2023 dan tahun ini diadakan di Melaka. Jadi Tuan, apakah objektif sebenarnya Sambutan Hari Guru ini diadakan pada setiap tahun? Okay, Alhamdulillah, pada tahun ini Negeri Melaka menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Guru. Sepatutnya kita menjadi tuan rumah 2 tahun lepas, tapi disebabkan COVID-19 maka hari inilah Alhamdulillah Melaka menjadi tuan rumah dan diraihkan dalam masa 3 hari 14, 15 dan 16 Mei. Okey, dan objektif utama Hari Guru ini diadakan di negeri Melaka ini ialah bagi kita menghargai jasa sumbang jasa guru-guru seluruh Malaysia. Okey, yang selama ini telah melahirkan insan-insan yang cemerlang. Jadi dengan pelbagai program yang diadakan terutama di MITC ini, saya dapat melihat dengan kehadiran hampir 1,500 kontingen daripada luar, guru-guru dan pendidik daripada luar dan termasuk juga hampir 3 atau 4,000 daripada Melaka. Maka kita harapkan objektif sambutan Hari Guru kali ini akan mencapai matlamat dia untuk menaikkan atau membetabatkan pendidikan di Malaysia ini.